Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Nadab. Oke, pada video kali ini aku bakalan review map terbaru CDID ya guys ya. Jadi mapnya apa? Yaitu mapnya Semarang guys ya. Jadi Semarang itu baru banget update kemarin siang ya guys ya. Dan video ini juga kelanjutan dari Jawa Barat ya, video yang kemarin. Jadi karena videonya cukup durasinya lama, jadi kita potong videonya ke Semarang, kita lanjutkan di esok harinya. Jadi aku baca sekarang, dan ini dia kota Semarang, kota terbaru di CDID ya guys ya. Kita bakalan review map ini, kita bakalan keliling-keliling kota Semarang, ada apa di kota Semarang ya guys ya. Jadi aku itu belum masuk ke kota Semarangnya, belum aku review, belum aku lihat-lihat, belum aku keliling-keliling ya. Jadi sekalian aja kita record ya guys ya, kita buat video. Oke, kita langsung aja masuk. Dan seperti biasa bayarnya 14.000, beda dari yang lain. Dan mungkin, dan ya ada gedungnya kelihatan dari sana. Oke, sudah terlihat gedung yang baru. Oke, nah kita mungkin ke kiri dulu. Oke, di depan kita ini ada gedung, ada bangunan apa? Nah, aku nggak tahu, kalau kalian ada yang tahu kalian bisa komen ya, karena aku nggak tahu, karena aku belum pernah ke Semarang. Dan di sini ada masjid, dan di sini ada chat ya. Siap menjadi game nomor 1 di Roblox, mantap. Oke, amin ya guys ya. Dan di sini juga ada Maxui Mixu guys, ada Mixu. Dan ada pom bensin buat jadi kalau kalian yang lagi ke Semarang terus bensin kalian habis, kalian bisa isi di sini. Lalu di sini ada mall. Oh, bukan mall, ternyata rumah sakit. Aku baru tahu. Dinas Kesehatan Kota DKK Semarang. Mantep ya guys ya. Lalu di sini ada Mixu. Mixu beneran CDID ini mengikuti dengan real life ya guys. Setiap beberapa meter ada Mixu lagi. Terus di sini ada gedung Mandala Bakti, Museum Perjuangan Mandala Bakti, oh mungkin museum zaman dulu ya guys ya. Nah, terus di sana ada Lawang Sewu guys. Wow. Oke, kita ke sini dulu siapa tahu. Oke, di sini ada McD, ada KFC. Wah, saingan banget nih dua ini. Nah, terus situ mentok ya, mungkin next update itu bakal dibuka. Sini nggak tahu gedung apa, dan di sini ada bundaran. Ini bundarannya namanya apa, guys? Aku nggak tahu, guys. Mungkin kalau kalian ada yang tahu juga, kalian bisa komen, karena aku nggak tahu ini bundaran apa namanya. Dan di sini ada Lawang Sewu ya, guys ya. Di sini ada Lawang Sewu yang terkenal di Semarang dengan kota yang sangat angker, gedung zaman Belandaan ya. Zaman Belanda emang gedungnya serem-serem. Di sini ada Indomaret, dan di sini masih gedung yang apa, gedung Lawang Sewu. Terus di sini ada warung. Wow, ada Mixu lagi, banyak banget ya guys ya. Di Semarang itu Mixu seperti di rumah saya, di real life ya guys ya. Terus di sini ada apotek buat kalian yang sakit, bisa di sini. Ada Nasgor Shuttle. Terus di sini ada apa ini tulisannya, apa guys, oleh, oh mungkin oleh-oleh Semarang ya. Itu ada man sendiri ya, ada sendiri lalu rumah. Dan di sini ada ini balai desa RXIX kelurahan Kerupuk. Wah, emang ada ya? Ini desa ini beneran ada nih guys, di real life namanya Desa Kerupuk. Apakah di real life ada? Kalau kalian yang tahu komen juga. Oke, dan di sini juga terlihat jalan, situ juga sawah. Ini di sini ada apa ini? Oh, di sini ada rojot tuh, ada rojot. Ini namanya rojot. Terus di sini ada Polri daerah Jawa Tengah, Satuan Brimob. Oke, berarti di sini ada kantor polisi Brimob. Terus di sini ada Bapas Semarang ya, Kementerian Hukum dan kantor wilayah Jawa Tengah. Oke, mantap. Lalu di sini ada mobil. Wow, ada mobil 77. Apakah bisa dibeli? Oh, tampaknya bisa ya. Wah, keren sih guys. Wow, keren sih. Ini juga ada mobil bekas ya. Lalu situ, oh ini yang buat tronton ya guys ya, buat jok yang truk itu. Ada apa ini? Sini mana? Oh sini ternyata sawah ya. Wah, di Semarang ini banyak banget ya gedung-gedung baru.
Ini gedung ini nggak ada loh di kota lain, kayak di Jawa Tengah, di kayak Cirebon, Pekalongan, terus yang lainnya kayak nggak ada deh. Ini cuman ada di Semarang nih guys gedung ini. Coba kita masuk, kita cek ini gedung apa sih sebenarnya, kayak hotel ya. Oh iya ya, hotel ya. Di situ ada buat apa itu, Reni Mobil, Red Mobil. Oh, ada Shot Auto Cafe, ini daerah industri ya sana. Oke, ini tadi ada Shot Auto Care. Shot Auto Care apa nih? Hah? You are is clean. Maksudnya gimana sih? Kita harus kesiniin dulu kah? Kesini. Terus? You are is clean. Oh, nggak bisa. Oh, karena mobil kita itu masih bersih guys. Oke guys, mungkin videonya sampai segini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku pamit pergi. Dadah.